Mayor Dedi Hasibuan dan anggota TNI-TNI Kodam I, Bukit Barisan yang menyerbu Polrestabes Medan segera akan dilakukan pemeriksaan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono janji akan bertindak tegas. Beraninya puluhan oknum anggota TNI Kodam I, Bukit Barisan mengeruduk Polrestabes Medan. Yudo Margono murka menyikapi perbuatan memalukan anak buahnya. Panglima menyebut, tindakan puluhan anggotanya yang menggeruduk Polrestabes Medan tak etis. Buntut insiden itu, banyak pihak yang memberikan atensinya kepada TNI. Kini, Panglima TNI telah memerintahkan Pangdam untuk memeriksa prajuritnya yang terlibat peristiwa itu. Selain itu, Puspom TNI juga diminta untuk membackup pemeriksaan seluruh prajurit yang terlibat. Hal ini diungkapkan Laksamana Yudo saat dikonfirmasi pada Senin, 7 Agustus 2023, di Mako Pas Pampres. Yudo Margono menegaskan tak akan menutup-nutupi kasus yang melibatkan prajuritnya.